Cek satu, cek satu, cek satu. Cek satu, cek satu, cek satu. Sorry, Pak. Paling rong jam karo tengah jam. Nek nonstop. Tapi nek anu yo 2 jame tatas. Cune Mas ya? Nggih. Ora ana ndur kene to. Wah nyampluk. Monggo. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Di pagi hari ini kita habis dari pasar Balai Dono. Tapi saya nggak syuting dalamnya itu seperti apa ya, karena ya sing blonjo men wong wedok wae lah, wong lanang ya ngeter-ngeter ketok. Gitu loh bro. Gimana kabar kalian bro? Mudah-mudahan kalian sehat terus ya. Di pagi hari ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, minum obat, vitamin dan lain sebagainya ya. Jadi biar apa ya, tiap kerja itu mempunyai apa ya, semangat yang membara seperti itu ya. Kita jalan di area jalan apa ini ya? Jalan Ahmad Yani. Oke. Okay. Sebentar. Di Pantok ini, tepatnya di Pantok itu ada patung Bapak Wage Rudolf Supratman. Mbak, aduh guys. Ini kok. Nah, ini seperti halnya gambaran di pagi hari ini, yaitu di tanggal berapa sih ini, hari apa sih ya? Saya juga bingung. Saya nggak ngemat-ngemat ke hari, yang penting pokoknya setiap hari itu kerja gitu kan. Meskipun nggak ada hasil, yang penting kerja gitu. Pikniknya gampang nanti kalau udah ada waktu buat piknik ya. Kalau piknik cuma dekat-dekat lah ya tanggung ya. Paling nggak itu piknik ya lintasnya Purworejo. Ya padahal ngapusi itu bro. Oke, mumpung lampu hijau. Ini perempatan apa sih namanya nih, UMP ya. Saya jarang banget ngeplok di jalur-jalur kayak gini nih. Biasanya pagi-pagi itu paling males ya saya keluar tuh ya. Rame soalnya banyak yang ini loh, apa berangkat kerja, berangkat sekolah. Ini kan udah mulai sekolah dan kebetulan juga ya mungkin beberapa bagian ada yang masih libur, ada yang masih belajar online. Terutama kalau pagi kayak gini kan yang berangkat kerja semrawut gitu loh bro. Sing menggo orang riting. Nah contohnya iki menggo orang riting, cuk. Ini ancuk. Ngono iku dipisui halal bro. Soalnya ya udut bareng. Otot neng dalan ngono ki yo ngenangi mripat. Jane iki nek udut neng omah sik Pak karo rokokan ngono kan ya. Karo ngopi-ngopi ya kan. Oke, kita ke selatan dulu, ke selatan. Ini alun-alun. Nih, kalau pagi kayak gini jam-jam 9 apa jam 8 tuh rame banget, apalagi kalau hari Minggu ya.
Ya karena memang waktunya untuk apa namanya? Aku kok antep itu. Untuk berangkat kerja, berangkat kuliah, yang sekolah ya, yang sekolah, yang belanja ya belanja gitu kan. Tapi setidaknya saya memberikan informasi ini biar kalian itu tahu sisi-sisi mana yang ada ramai padat penduduk atau apa ya, kemacetan seperti itu ya bro ya. Ini saya masih bareng biasa lah di belakang itu, nggak kelihatan pokoknya. Kameranya nyonyong ke depan, kalau nyonyong ke belakang ya yang belakang kelihatan, tapi nggak usah dilihatin gitu aja ya. sambel bro. Ayo lek, ijo lek, suwen lo. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh teman-teman yang selalu pokoknya mendukung banget lah, mendukung channel ini ya, meskipun tidak ada manfaatnya dan tidak ada faedahnya, tapi ya alhamdulillahnya itu kalian bisa apa ya, tahu sisi-sisi mana lagi yang ibaratnya buat kalian itu apa ya, tersenyum gitu loh. Tersenyum ki apa ya, bahagia ngono. Kayak kue bro, kayak kue mulanis sih ya. Ya kalau ibaratnya enggak terhibur ya bukan urusan saya ya kan. Kalau kalian cari hiburan itu ya hiburan malam aja itu sudah hiburan. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian itu kan bebas masing-masing. Setiap orang itu punya apa ya, opini masing-masing, punya pendapat masing-masing. Jadi jangan disamakan seperti itu ya bro ya. Dan ini di Jalan Jenderal Sudirman. Ini kalau ke sana ke arah Kuto Arjo ya, sana jauh banget. Kalian orang Purwosa pasti tahu semuanya ya. Tapi kalau orang-orang luar ya kalian wajib ketahuinya. Ngomong-ngomong, endi UKI Bebrayam iki? Ketok. Oke lah bro ya, kita sudah sampai di sini. Mungkin sambung lagi kapan-kapan, hah? Bye. Mungkin disambung lagi kapan-kapan ya. Tetap di Arjuna Motor Venture, di wisata-wisata keren, di adventure-adventure yang gokil pokoknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi, oke? Kita closing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.